Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aitinglicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan up to date mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan up to date mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Mom Ayu Ting. Di sini menuliskan harta yang paling berharga ibu dan ayah adalah Ayu Ting Ting dan Syifa. Mohon maaf lahir batin juga ayah ibu Yana. Dari postingan Mom Ayu Ting tersebut banyak sekali komentar berdatangan. Mendoakan agar semua keluarga sehat dan baik-baik saja. Salah satunya dari Angkasa Bali 20, semoga keluarga Cemara selalu diberi kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan dalam segala hal. Kemudian juga dari Titin 5425, semoga diberi kesehatan dan kekuatan buat keluarga ibu, Ayu dan Syifa serta Ikis. Ayu mirip sama ibu, cantik, Asmaul Jannah. Kemudian juga dari Wahyu Rukoyah, nah yang kayak gini kan elegan, sedap dilihat, jangan kayak tahun kemarin, love you. Dari Rohman Saputra, Nala izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Kemudian juga dari Reni Rentitani, semoga ibu sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, amin ya robbal alamin. Salam buat ayah Roza yang selalu kocak. Kemudian juga dari Sri Teng 0706, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin Mom Ayu Ting dan keluarga tercinta, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih ucapannya Sri Teng 0706. Kemudian juga dari Sakufa Zubair, minal izin wal faizin ibu Mom Ayu Ting, mohon maaf lahir dan batin. Salam dari Mumbai, India. Wow, saudara kita yang di India, salam juga ya buat Sakufa Zubair. Meninggalkan berita dari Mom Ayu Ting, di sini datang lagi nih berita terbaru dan terupdate nih dari akun Instagramnya Ayu Ting Ting. Wow, ternyata Ayu Ting Ting beserta keluarga besar lagi jalan-jalan nih berlibur ala lebaran ya di Bandung. Terlihat sekali ada Ikis nih yang lagi seneng mainin apa ya namanya domba pemirsa. Dan di sini Ikis juga lagi naik kuda. Senangnya minta ampun ya Ikis. Sehat selalu untuk Bilqis Humairah Rajak. Dan sehat juga untuk Mom Ayu Ting, Ayah Ojak, Syifa dan semua. Liburan kali ini Ayu Ting Ting mengajak semua keluarga ya, terutama ibu, ayah, Ikis dan juga Syifa. Dan tidak terlewatkan nih, di sini ada Liancer yang akan selalu menemani Ayu Ting Ting kemanapun Ayu pergi tentunya. Di sini Ayu Ting Ting bersama Syifa lagi menikmati hidangan yang luar biasa enak nih ya di Swiss Bell Resto Dago Bandung. Dan dilansir juga dari akun Instagram Mom Ayu Ting, liburan bersama keluarga, nikmati masa tua ya ya, nikmatin rezeki anak, insya Allah berkah. Tulis Mom Ayu Ting di akun Instagramnya beberapa jam yang lalu ya. Di sini terlihat nih kemesraan antara Mom Ayu Ting dan ayah Ojak. Wah, kayak pasangan ABG nih, honeymoon lagi. Swiss Bell Resto Dago Bandung sudah tidak diragukan lagi ya kebersihannya, kenyamanannya dan luasnya tentunya. Dan di sini terlihat banget nih kemesraan Ayu Ting Ting bersama seluruh keluarga. Sehat selalu untuk semuanya. Dari postingan Mom Ayu Ting tersebut sontak banyak sekali ya berdatangan komentar dari para sahabat. Satunya dari Star Lovers 12, amin happy holidays ibu sekeluarga. Angkasa Bali 20, amin happy holiday ibu, love you untuk Ayu Ting Ting dan keluarga. Kemudian juga dari Sophie Mercua, ibu mohon maaf lahir batin. Terima kasih Sophie atas ucapannya, mohon maaf lahir dan batin juga ya. Kemudian juga dari Sisi 0194, masya Allah, kapan saya bisa bahagiain orang tua kayak Kak Ayu Ting Ting? Didoakan semoga Sisi secepatnya bisa bahagiain orang tua seperti Kak Ayu Ting Ting. Gak lama lagi deh, jangan lupa berdoa dan usaha ya. Kemudian juga dari Eta Rose Diana 81, happy holidays Bu Haji dan Paman.
Kemudian juga dari Umu Ashica, amin ya Allah, happy holiday ibu sekeluarga, love you untuk semuanya. Kemudian juga dari Ica Ica 630, tambah muda aja ayah ibu, sehat selalu ayah dan ibu, semoga bahagia selalu. Dan juga di sini dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting menuliskan, ini adalah liburan bersama seluruh keluarga, dapat tempat yang nyaman banget untuk istirahat, dijamin sejuk. Swiss Bear Lesto Dago Bandung. Wow, pengen banget deh kesana. Dari unggahan Ayu Ting Ting tersebut dikomentari oleh salah satu artis Indonesia yaitu Tisha Biani. Mad Lebaran kakak, love you kak Ayu Ting Ting. Doli Taufik, ih di Bandung ketemuan, ih ayo dong ketemuan Ayu Ting Ting. Doli Taufik, samperin dong ya Ayu Ting Tingnya. Dan di sini juga dari Happy Gallery 25, anak muda inklus. Dan ayah sama ibu keren. Wow, keren sekali ya penampilannya, kece abis. Kayak anak muda ABG zaman sekarang. Kemudian dari Dian Aryani 131, artis multi talenta. Happy weekend, love you Ayu Ting Ting. Dari Happy Gallery, love yourself. Happy holiday. Selamat berlibur Ayu Ting Ting dan keluarga. Mimin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk ayah, ibu, dan semua keluarga. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga liburannya menyenangkan dan bisa menghilangkan penat yang selama ini sudah menumpuk di kepala. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.